Wanita yang benar-benar hebat, mereka mempunyai gaya berbicara yang tersendiri. Janganlah engkau tidak percaya mereka cakap sesuai situasi. Mengubah gaya bicara sesuai lawan bicara. Sekarang saya akan memberitahu anda beberapa cara berbicara dengan kecerdasan emosi yang tinggi. Jika anda belajar, hubungan sosial anda akan segera menjadi lebih baik dan nasib anda juga akan bertambah baik. Pertama, jangan selalu ingin membetulkan orang lain ketika berbicara. Walaupun anda betul, anda tidak perlu membuktikan bahawa orang lain salah. Asalkan pendapat mereka tidak bertentangan dengan anda, anda tidak perlu membetulkan mereka. Apa yang mereka katakan adalah hak mereka. Adakah anda kehilangan apa-apa dengan itu? Selain itu, ingin membuktikan kehebatan diri sendiri, itu tidak perlu. Kedua, ketika berbicara, bersikaplah pujian. Orang di golongan atas saling memuji. Orang di tengah-tengah saling mendesak-desakkan. Orang di golongan bawah sering menjatuhkan orang lain. Saya sebahagian besar berurusan dengan teman wanita. Terutamanya sekarang, saya berurusan dengan emas. Kebanyakannya yang saya berhubung adalah wanita. Saya perhatikan semakin hebat wanita tersebut, semakin sering mereka memberi pujian. Memuji kecantikan, kelebihan tubuh, kecerdasan emosi, pakaian yang indah dan sebagainya kepada orang lain. Meskipun tahu bahawa orang tersebut mungkin tidak layak dipuji, tapi mereka akan mencari alasan untuk memuji. Tetapi fikirlah mengapa kerana memberi pujian tidak memerlukan biaya apapun. Tetapi memberi pengembalian terbaik, bukan begitu? Memberi pujian kepada orang lain, orang lain akan memberi anda kemesraan. Apakah anda kehilangan apa-apa dengan berkata-kata yang manis? Ketiga, jangan terlalu jujur ketika berbicara. Semua perkara harus disampaikan secara halus. Banyak orang berkata, oh, saya orang yang berjiwa cepat. Saya berbicara secara langsung. Anda tahu betul bahawa anda berjiwa cepat dan berbicara secara langsung. Anda sudah menyedari hal ini. Tapi anda tidak berubah. Itu bukan lagi masalah kepribadian. Cepat, itu kesengajaan dari anda. Sebenarnya kita sering tahu cara berbicara yang membuat orang lain merasa lebih baik. Tetapi seringkali kita menggunakan kepribadian cepat ini sebagai senjata utama. Padahal tidak perlu. Hidup itu seperti sandiwara. Ketika berurusan dengan orang lain, berbicaralah dengan lembut. Setiap saat, berikanlah wajah kepada orang lain. Ini juga untuk memberikan anda peluang kedua. Janganlah mencabut semua jambatan. Mungkin anda bertemu lagi di kemudian hari. Jadi, dengan rumus-rumus di atas, jika anda menggunakan dengan baik, kecerdasan emosi anda akan segera meningkat. Dan nasib anda akan semakin baik.